Saya sudah mengikhlaskan keputusan anak saya. Dia sudah dewasa. Ya mungkin kita sebagai orang tua, Tuhan titipkan dia sampai usia sekian, ya buat saya sudah. Sisanya kan toh dia akan menjalani kehidupannya sendiri. Kalau saya sih menganggap situasi ini baik-baik aja ya. Saya nggak tahu kalau di sisi yang lain. Kalau saya menganggap semua itu baik. Gitu. Nanti juga ada hikmah. Kita lebih bijaksana lagi dalam menyikapi segala permasalahan. Ya lebih di usia saya yang udah umur ini mungkin lebih banyak kita ke dalam ya untuk ya semakin mendekat dengan Tuhan. Kalau Ambin, saya melihat ya di mungkin mendengar dari anak saya, melihat mungkin ya banyak yang cerita Anggebin tuh baik aja, sehat. Oh itu udah puji Tuhan buat saya, alhamdulillah buat saya maksudnya. Kita sebagai ibu ya, mendengar anak kita hidup bahagia, udah senang. Nggak pengen apa-apa lagi, saya dengar dia bahagia, happy, udah. Alhamdulillah puji Tuhan. Saya belum komunikasi ya. Ya tapi mungkin suatu saat nanti akan ada waktunya Tuhan. Pasti. Cuman ya mungkin nantilah suatu saat. Waktunya tepat pasti nanti yang Tuhan yang atur deh gimana baiknya nanti kita. Pasti saya suatu saat juga akan ketemu cucu saya. Yang penting saya dengar kabar dia sehat, cucu saya sehat. Oh saya sudah cukup senang. Gitu. Kan doa kita apa sih? Doa seorang ibu ya. Mendoakan anak kita, cucu kita sehat-sehat, baik-baik itu udah cukup.